Hai, nama saya Opik Balin. Nama saya Selsi. Nama saya Mumu. Dengar-dengar, Kak Esa lagi on air radio ya? Masa sih? Iya, kamu bener. Di radio mana? Di radio ini. Di radio? Iya. Aku juga bawa oleh buat Kak Esa. Wah. Oleh Bandung. Kita kepoin yuk. Di mana? Di atas. Ayo. Kita lihat aja, ayo. Mimpikah diriku melihat dirimu, walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Kaisa, sana deh. Kaisa, Kaisa, halo Kaisa. Halo. Selfie. Hai. Minu. Oh, ini dari mana nih? Dari Bandung. Sini biar luasan nih. Nanti nggak di sini ya? Iya, kita tinggal di sini. Iya, aku di sini ya, Bir. Abis interview, abis live on air juga di sini. Abis on air ya? Iya, abis nyanyi. Pengen dong kita dengerin sedikit. Sedikit aja. Kalian dong nyanyiin. Kita kan nggak bisa. Nggak bisa nyanyi ya? Iya. Nggak bisa, nggak bisa. Iya. Lagunya. Iya. Kau bukan dirimu lagi yang selalu sayang padaku. Di mana rasa kasihmu? Di mana cinta? Ini lagu nih saya khususnya nih buat kalian semua. Karena udah capek-capek datang ke sini tuh hanya untuk nyamperin saya. Jadi maksud dan tujuan kalian sini ngapain? Pengen ketemu Kaisa, pengen sama tahu ngepo, Kaisa Revano tuh kayak di mana sih? Udah nih pengen tahu. Kegiatan itu kepo apa ya? Kita kepo. Ya ini saya sosok yang sederhana. Biasa aja sama kalian, malah lebih keren kali ya. Enggak lah, tetap keren Kaisa. Ini kan Cepi. Oh, sini capek-capek udah jauh-jauh. Rumahnya jauh enggak sih dari sini? Saya di lumayan sih ya. Lumayan jauh ya. Tapi enggak apa-apa deh. Aku mau ngasih kenang-kenangan deh buat kalian. Kenang-kenangan dari saya. Jadi saya mau ngasih kenang-kenangan itu ada deh. Nah, ini khusus buat kalian karena udah capek-capek sini, udah mendatangi saya dan saya bersyukur, saya bangga kalian di sini. Jadi kalian juga menghargai saya. Dan saya menghargai kalian balik ya. Ini saya kasih stiker. Nih, Totally Record. Nih, itu satu ya. Nih. Makasih ya. Dan juga dapat CD dari saya. Ini CD. Ini track 1-nya tuh lagu saya. Makasih. Pasti ya. Bakalan kita dengerin. Nih. Dan ini juga khusus kaos dari saya. Nih, ini juga dari Pogart. Ini buat kalian ya, satu ya. Kasih. Makasih ya. Nah, sebagai imbalan balik, kita juga ada oleh-oleh Bandung. Khas Bandung banget ini buat Kak Esa Revano. Oh, ini gue suka banget nih, keripik pisang kan? Keripik iya. Pisang, nih. Suka banget. Buat Kak Esa. Enak nih, gue suka. Pasti nanti, habis ini kan saya mau ke Cirebon. Bakal promo radio lagi, soalnya udah hari di Bandung. Ini pasti bisa menemani perjalanan saya ke Cirebon. Thank you ya. Terima kasih. Kini ku sadar.